Lagi puyeng banget ini gua. Anak tiga, yang cewek dua, yang laki atu. Yang cewek demen banget main bola sama trek-trekan. Yang laku di rumah, yang laki di rumah aja. Masak sama nyulam aja kerjanya. Anwar! Anwar! Babe! Kenapa sih gerutu aja deh tadi? Lu ngapain sih lu di rumah mulu main bola? Kayak lu main bola karate. Ini ngapain sih ah? Kan masak, nyuci, ngepel, nembok, nambal. Nah iya, enggak. Gua mah enggak masalahin itu hobi lu. Cuman lu empok lu dua, yang atuh sekarang lagi nge-track mulu. Kagak pula. Yang atuh lagi main bola aja kerjanya. Ini enggak apa-apa, Be. Namanya hidup itu kan pilihan. Gitu. Namanya anak itu berkah. Mau ngapain kek suka-suka ben aja, Be. Duduk, duduk. Daripada Babe nyap-nyap aja ya. Nah, mending kita pijit-pijitan, Be. Ya. Itu kan. Itu atu tuh si Alpa, si Anggit emang pernah mijitin Babe? Enggak pernah kan? Pernah, emang dia mah anak cewek juga kelakuannya kayak laki. Gimana enak, Abang? Eh, Abang. Babe itu lupa. Iya, yeah, Babe. Lu jangan songong, lu bapak lu dipanggil abang lu. Iya, Babe, maksudnya begitu. Emangnya lu habis beli bakso lu sama gua? Kan Babe masih kelihatan muda, jadi cocok panggil abang. Dia pada panggil empo, ya kan? Iya, maksud gua lu main lo sama si Anggita, sama si Alpa. Ah, takut. Kemarin main sama empo, ya. Sliding pakai bola. Ini namanya main bola mah di sliding, wajar. Lu tendang yang kenceng. Oh. Di. Hei, kan gue bilang jangan balap-balapan lagi, jangan balap-balapan lagi. Ah, Babe diem deh, ah. Kalau kita lagi nge-track, itu dipanggil. Lu kalau di naik motor jangan balapan, lu ngojek sono. Motor. Babe jangan marah dong, Be. Harusnya seneng anaknya nge-track. Nge-track gimana lu? Lu kan lagi duduk. Kalau lagi duduk begitu pantas berdiri, Pak, begini. Udah berapa motor hancur sama lu, hah? Ya emang apa, Babe kan kaya. Gampang beli lah. Ube lihat lu didikan Babe nih ya. Bocah cewek jadi kayak laki begini. Hih, aku deh. Eh, gua masih mending kayak laki, lu. Gak ada. Eh. Apa? Cuman loyor. Udah lu berdua yang akur. Lu terlalu bandel, lu trek-trekan bahaya lu. Ah, males Be, akur sama dia Be. Mainnya boneka mulu sama piring sama cucian di dapur. Oh, dia harusnya lu dong. Oh, lu yang nyuci. Enggak mau, saya masih lemparin aja. Gitu tuh. Orang kalau enggak ngetrek-trek tawuran. Kalau enggak ngetrek tawuran lu. Gua suka. Bandel banget ini anak lu. Eh, jatuhnya bukan kayak laki, kayak orang gatel-gatel. Babe, kita mulai yang diomelin, Be. Lu bandel lu udah kebangetan, lu bentar lagi juga lu ngebegal lu kayaknya lu. Syukur. Aduh. Syukur lu, omelin Be terus, biarin syukur lu, biar tau pelajaran lu. Cari lagi. Aye begini buat jagain Babe, kalau gak kenapa-napa, Aye yang maju duluan. Kalau dia jagain Babe, Aye yang ngerawat Babe luar dan dalam. Ngepel. Lu kenapa lu tawa lu, ngomong luar dalam? Yaudah, hei mana empok lo si Anggita? Iya tahu, kita mulu domelin geran si Anggita aja disayang-sayang. Iya, iya. Oh, ada no dia no. Anggita! Yeet! Sini. Sini. Hei Anggita! Ini teman-teman lu. Lah, teman kampungan saya ini. Kenalin sama mbok lu sini. Nih, kenalin mbok. Mbok gua paling
abang. Iya abang. Ini mpok gue paling nempel, kenalin. Ini mpok lo. Salah. Ini mpok lo, ini abang lo. Ya bisa ngebat mpok gue. Oh. Gak laki gue. Anggi, lo kan anak cewek, lo ngapain main bola mulu kerjaan lo? Emang hobi, daripada mpok kita nih. Nih. Kok mpok abang, woy? Iya. Gue setelah abang bisu lu. Kebawa dia. Daripada ini abang kita doyannya masak mulu, bebenah mulu. Bagus. Muyang di rumah mulu. Kayak kita dong. Ya kan? Coba, coba lu main bola sini, gue mau lihat lu. Coba lu sini. Coba lu main bola lu. Oper-oper sini. Nih, go. Oh, nih. Oh. Ngomong dulu. Abang gua malu-maluin gua banget dah. Teman-teman lo dicari mahnya tuh. Ya udah, makasih ya udah nganterin anak gua ya. Jangan bilang-bilang lo ya, tadi gua. Ya udah, hati-hati ya. Ya udah, makasih. Yo. Thank you, bro. Lo anak cewek panas-panasan, ntar kulit lu jadi hitam. Kasihan banget, Bapak. Ini anaknya jangan disikat juga. Bapak kan paling sayang sama Bontot. Semua anak juga. Bapaknya, bapak lu lebih sayang sama dia daripada kita. Iya. Saya. Oh gitu sekarang ya. Gitu. Bapak juga tahu mana yang jemplon. Asal lu tahu dulu lu lahir dari knalpot. Nih, kalau mau hobi jangan nanggung-nanggung. Dia adik, nih adik lu hobinya main bola. Karena dia masuk timnas putri Persija. Beneran, Gi? Ya, beneran lah. Jangan nanggung olahraga sekalian, prestasi. Ngapain lu nge-track lu? Hah? Ya, balapan liar aja lu. Olahraga. Balapan liar tapi lu. Ya. Ikut di situ, sono di sirkuit. Ya, belum terdaftar di sono. Sabar aja. Sabar sama orang tua, gak boleh begitu. Bapak kasih tahu ya. Takut banget kabur aja, yuk. Gue takut. Sini. Seandainya Neng itu bola, ya. Bapak gak mau jadi pemain bola yang main-mainin bola. Kenapa tuh? Bapak pengennya jadi tiang gawang. Emang kenapa, Pak? Karena hanya kepada Bapak Neng akan datang. Hei, ini anaknya! Pakai digombalin. Gue pengen kabur aja dari rumah. Laki, gue yang gemplot banget laki. Gombalin dong, Be. Ngapain gombalin lo? Ribet main bola. Aduh. Makan ya. Ini warga ngelaporin nama saya sebagai ketua RT. Katanya dipukulin sama anaknya Pak Denny. Iya nih Pak RT, saya mau minta tanggung jawab. Anak saya dipukulin sama anak bapak. Lihat, anak saya babak belur. Lihat sampai diinfus, bayangin. Ngapa kesini? Ngapa kesini? Coba bapak pikir, dia diinfus. Anak saya babak belur, anak saya diinfus. Bapak mana? Marahin aja, marahin aja. Siapa yang mukulin anak orang? Lu ya? Enggak. Lu ya? Empok. Lu. Dia, bang. Loh, Pak. Yang mana yang saya ngomong ke situ? Yang mana yang mukulin kamu? Yang mana? Tunjuk. Tuh. Iban, kenapa di rumah aja saban hari, Bang? Tunjuk. Berani sama anak saya? Saya enggak pernah ketemu anak ibu ya. Kamu enggak pernah ketemu anak. Masa sih? Iya, Bu. Jangan bikin saya marah ya. Bener, Bu, saya nggak pernah ketemu anak ibu. Tahu. Bapak, anak bapak kurang ajar banget. Kamu berani. Bu. Jangan bikin saya marah. Iya, Bu, maaf. Sabar, Mbak. Mbak, sabar, Mbak. Mbak, sabar, Mbak. Ini, Bang. Yang mana depan, ini abang saya. Bapak. Yang mana belakang, yang mana depan ini. Sama aja. Jangan, Mbak. Kalau yang belakang yang ada sumurnya. Di rumah. Sebentar.
benar Pak ya, saya selesaikan keluarga. Lu yang mukulin. Kagak, Be. Kenapa kejadiannya? Ya mana tahu. Saya mah sampai Be saya tonjokin. Pak, salah orang kali, bukan anak saya. Pada bonyok. Bentar, Pak. Coba jelasin dulu gimana kronologi kejadiannya kamu dipukulin. Gimana awalnya? Main bola, royok dia. Ini makanan saya dimakan. Pak RT, datang-datang ke rumah orang culametan, mit-mit, culametan, mit-mit. Saya bilang ke anak bapak, dipukulin. Sini. Sebenernya dia gak bisa ngomong ya, Bang ya? Iya, tadi gak bisa ngomong. Di sono kenceng banget suaranya. Ya udah. Lo kan yang mukulin gue. Enggak beneran tahu, aku tuh di rumah terus habisnya ngegosok, Bang. Kamu kamu nyalain dia. Kita adu aja siapa yang kalah berarti dia yang pelakunya. Sini. Main kepala, pundak, lutut, bola. Kalau udah ngomong bola baru boleh ngambil bola ya. Bola ya, bukan yang lain. Iya. Siap. Bola, jangan bola. Bola. Kepala, pundak, lutut. Iya, Bang. Ayo Pak RT yang ituin kepala, pundak, Pak RT. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, kepala. Bodong! Bodong, bukan. Gak boleh diambil, bodong. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, lutut, bocor. Kepala, pundak, bola. Ini bola ini. Itu apaan ini bola? Mas. Ini yang benar. Coba. Coba yang mana benar? Ini bolanya asli kulit. Itu bolanya apa? Kulit. Mana? Nih. Oke. Nanti kita lanjutin teman kita di obrolan aja, Pak.